Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin HOK atau koin Hokkaido ya, melalui Trust Wallet. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya, silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, langsung saja, di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet dan exchange seperti Binance atau toko kripto ya, itu pilih salah satu. Nah, jika ada yang belum punya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Di situ saya sudah menyertakan bagaimana cara menginstal aplikasi tersebut ya. Oke, di sini kalian buka Trust Wallet ya. Di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo BNB Smart Chain ya. Nah, BNB Smart Chain. Nah, bagaimana cara mengisinya? Bisa melalui eceran, link ada di deskripsi ya. Bisa melalui exchange seperti Binance atau toko kripto. Nah, di sini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal copy saja alamat address-nya, kemudian masuk ke Binance atau toko kripto kalian masing-masing, sama aja ya. Setelah itu, di sini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Kalian harus beli koin dulu BNB. Lalu lakukan penarikan ya. Lakukan penarikan. Nah, untuk alamat ini kalian pastikan BNB Smart Chain yang dari Trust Wallet kalian masing-masing ya. Nah, jaringannya jangan sampai salah BEP20, terus masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya. Nah, setelah itu lakukan penarikan, maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya, dan saldo akan masuk ke BNB Smart Chain kalian masing-masing ya. Oke, setelah saldo masuk ya, kalian harus tahu dulu nih smart kontaknya koin HOK ya, Hokkaido Inu ya. Kalian cari aja HOK koin ya. Nah, di sini nanti ada webnya yang namanya coinmarketcap.com ya. Kalian tinggal klik. Nah, di sini ada HOK ya, harganya 75 perak. Setelah itu kalian pilih yang kontrak ya. Kalian klik yang tanda panah, ambil yang Binance Smart Chain ya. Nah, kalian salin ya. Setelah disalin, kalian masuk lagi ke Trust Wallet ya, terus pilih yang di apps, kemudian scroll ke bawah, pilih yang Pancake Swap ya. Nah, di Pancake Swap inilah kalian bisa membeli koin-koin micin yang lainnya juga. Nah, setelah itu kalian pilih yang Cake, kemudian pastikan smart kontraknya HOK tadi ya, pastikan oleh kalian, tunggu sebentar ya. Nah, setelah itu pasti akan muncul ya HOK ya, koin HOK. Setelah itu masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya. Nah, usahakan kalau beli micin pakai uang dingin. Nah, slip packnya kalian atur, klik tanda gear ya, atur menjadi 4% ya. Nah, 4% ya. Oke, 4%. Setelah itu kalian klik tukar ya. Kalian klik tukar, konfirmasi penukaran. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini nanti ada biaya fee. Lihat dulu biaya fee-nya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik approve saja ya. Maka otomatis koin itu akan terbeli ya. Nah, bagaimana cara menampilkan koin yang sudah dibeli oleh kalian akan ada di halaman depan ini ya. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik pojok kanan atas, tulis aja HOK ya. HOK. Nah, di sini ada Hokkaido Inu, kalian centang. Nah, oke, setelah kalian centang maka otomatis koin HOK ini akan ada di halaman depan wallet kalian ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.